Garuda Mas Super Double Decker. Halo, saya Nugro Febianto. Pada tanggal 22 Februari 2020 lalu, saya berkesempatan untuk mencoba bis tingkat milik PO Garuda Mas dari Pulau Gadung, Jakarta Timur menuju ke Cepu, Jawa Tengah. Dan ini adalah pengalaman pertama kali saya mencoba bis tingkat ini. Perjalanan kali ini dimulai dari Depok, Jawa Barat. Dari Depok, saya lanjut menuju ke Pul Garuda Mas yang terletak di dekat PTC Pulau Gadung, Jakarta Timur. Karena di Pulau Gadung tidak terdapat stasiun, jadi saya putuskan untuk turun di Stasiun Klender, Jakarta Timur. Dari Stasiun Klender, saya pun lanjut naik ojek online menuju ke Pul Garuda Mas. Selain naik KRL, kalian juga bisa naik busway. Kebetulan di depan garasi bis Garuda Mas ini terdapat sebuah halte busway yang bernama halte PTC Pulau Gadung. Dan setibanya di pool atau garasi, saya pun menuju ke loket untuk mengambil tiket yang sudah saya pesan lewat telepon dari beberapa hari yang lalu. Untuk nomor teleponnya, kalian bisa lihat di kolom deskripsi ya. Dan untuk pembayarannya, saya melunasi langsung pada hari keberangkatan, yaitu hari ini. Oke, penasaran dengan kelanjutannya? Silakan kalian simak saja videonya. Selamat menyaksikan, semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi perjalanan untuk kalian semua. Teman-teman, ini tiket bisnya, alhamdulillah ini tiket sampulan. Tarifnya Rp250.000. Saya pesan di dek atas paling depan. Untuk nomor teleponnya di Google ada kok sebenarnya. Ini keren banget tiketnya sampulan. Terus jatuh.
Nah, ini saya naik dari Pulau Gadung ini sampai Cepu nanti. Nomor kursi 12. 12 itu udah ke atas ya, lorong. Berangkatan hari ini, Sabtu tanggal 22 Februari 2020. Nomor bus 799. Oh iya, saya bikin ini karena kalian ada yang request kemarin ya, siapa itu nggak tahu nama. Ada yang request untuk naik SDD double deckernya Garuda Mas ke Cepu. Yo wis lah kita naik yuk. Ya ini ada kupon makan Garuda Mas kontrol tiket. Nah, ini udah jam 1:30 siang. Kita udah diperbolehkan naik ke dalam bis sepertinya nih. Ayo kita naik yuk. Nah, ini di bawah. Boni kelas eksekutif juga non sleeper ya. Itu di depan buat tempat taruh bagasi. Jadi di bawah ada full seat. Kita ke atas dulu deh. Nah, ini atas ada berapa seat nih? 44 seat di bagian atas. Saya dapat seat nomor 15. 15 di depan. Ini ada avot juga. Ini di seat 12. Jarak antar seatnya ini lega ya, cukup lega. Dan ini di sini juga ada avotnya nempel. Jadi semua kebagian avot, mantap. Wah, ini smoking room ya. Ini gimana? Oh, digeser bukanya. Cara bukanya digeser. Nah, ini ada smoking room. Smoking room ini cukup lega ya. Lega, di sini juga ada kaca, bisa kalian buka. Nah, ini kalau buat ngerokok jadi asapnya bisa keluar. Ini ada asbak juga. Smoking room ini enggak ada senderannya ya, kursi gini aja. Tapi ini enak kok, lega, enggak ngap. Bisa lihat keluar. Kita ke bawah yuk, bagian toilet. Ini ada toilet. Nah, ini toiletnya teman-teman. Toilet ini hanya bisa dipergunakan untuk buang air kecil, jadi nggak bisa untuk BAB atau buang air besar. Ini ada tombol apa nih? Oh, ini buat. Udara kayak ada dispenser nggak ada airnya habis. Ini selimutnya lumayan tebel ya, enggak sih, biasa aja, standar. Terus bantalnya juga standar lah, nggak tebel-tebel banget. Nah, ini ada giniannya juga. Film
Gak banyak lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara penumpang bus Bintang Garuda Mas yang kami hormati. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih karena telah mempercayakan perjalanan Anda dengan armada bus Bintang Garuda Mas. Mohon maaf mengganggu kenyamanan Anda saat ini. Bapak, Ibu, Saudara yang kami hormati. Mengingat segala sesuatu yang tidak diinginkan bisa terjadi kapan dan di mana saja, juga di situasi apapun, maka pada kesempatan yang baik ini, kami perlu menyampaikan dan mengingatkan kepada seluruh penumpang PO Garuda Mas untuk 1. Menempati tempat duduk sesuai dengan nomor yang ada di karcis atau tiket saudara. 2. Memperhatikan dan mengingat seluruh barang bawaannya. 3. Menjaga, menyimpan dengan baik barang-barang berharga seperti uang, perhiasan, barang-barang elektronik termasuk handphone, laptop, atau sejenisnya.
saling menjaga turun di mana? Cepu. Cepu. Mas, Cepuan Pasar, Pak Stasiun? Pasar. Perapatan Pasar, Pak. Ya. Segera memberikan informasi kepada Abdi untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan bus Trawolu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Manajemen PO Garuda Mas. Thank you.
Ini kita istirahat di rumah makan Brawijaya. Daerah ini mana ya? Cirebon ya? Terakhir rest di sini pas naik Sudiro waktu itu. Sudiro Tunggajaya yang turquoise. Dulu kan Sudiro di sini resa, sekarang udah pindah ke Raos Eko. Musim-musim hujan begini harus bawa-bawa payung ini. Kita tukerin kupon makan yuk. Di dalam. Ini udah jam 6 lewat 8, kita udah selesai makan. Garuda Mas 538, Cilengsi, Hirosari, Cepu. Kita naik lagi yuk, udah mau berangkat ini. Remaja sekalinya kasar 14. Setia Mulia.
Masuk Cepu nih, dan masuk kota Cepu. Kita coba turun ke tanah terminal kali. Masuk cek lagi ya. Cek lah, iya. Masuk cek ya. Mas. Ayo cek, Bang. Cek, ayo. Pak. Pak. Terminal enggak nih, Pak? Hah? Terminal enggak? Nah. Terminal enggak? Nah. Oke. Okay. Emangnya pada turun di sini? Mas, nanti mas. Terminal pak? Hah? Terminal. Mas, oh terminal. Yo. Oh, oke. Okay.
Ya. Kemana tuh? Itu depan. Depan Pak. Terminal itu. Oh, alah. Yo. Kasih, Pak. Ya, nyebrang ya. Yo, yo. Kasih, Pak. Iya, iya. Oke. Mundur dulu. Hah? Oh, penginapan. Nanti? Penginapan. Penginapan. Hotel. Ulang lawu pas pinjang. Lawu. Lawu. Masih ada enggak? Hah? Yo, kok ono lah sampean mandul kono mau. Katanya habis lawu. Iki lawu. Wah, anu, gede wujud utama. Pas sama Mega Bintang ya sebelah sini. Mega Bintang berapa tuh? Enggak tahu harga sih. Gitu, gitu. Ya, tanya enggak apa-apa lah. Ya, santar. Hah? Enggak apa-apa saya tanya. Ayo. Banyak gitu. Kalau yang murah di mana, Pak? Ya, yang ya satu. Ratusan lah ini. Ya mungkin kalau di utama kira 80. 80 ya? Iya. Nah, masalahnya malam Minggu ini rame. Ini banyak gak, Pak? Penginapan, Pak? Banyak gak penginapan? Banyak. Sudah kasur sana juga ada. Kasur cepu? Kasur itu sudah itu. Oh, alah. Sudah mukti. Sini belum ada ojol, Pak? Hah? Ojol belum ada sini ya? Ojek? Iya, ojek online. Ojek online banyak, Mas. Gak apa-apa, Pak. Tanya malah dulu. Hah? Ya, tanya dulu gak apa-apa ya. Nah, ya coba. Hotel banyak sekali, hotel. Masuk. Masalahnya. Alhamdulillah teman-teman, kita udah dapat penginapan nih. Hotel Widya Utama, nggak jauh dari terminal sih lokasinya. Tadi ada kamar ekonomi 100.000, lumayan lah. Sampai nanti siang buat tidur. Yuk, makasih banyak ya udah ngikutin perjalanan kali ini. Saya mau ini dulu.